Tips untuk mengatasi baju kena noda luntur. Noda luntur membuat pakaian yang tadinya bagus menjadi jelek dan warna aslinya jadi rusak. Mau dibuang sayang, tapi mau dipakai jelas tidak mungkin karena warna baju jadi tidak menarik. Lagi, serba salah, dicuci dan direndam selama apapun, noda luntur tak akan bisa hilang. Bahkan jika Anda berinisiatif menggunakan cairan pemutih sekalipun justru membuat warna pakaian jadi makin rusak. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi baju yang terkena noda luntur? Jangan khawatir, karena ternyata ada trik khusus yang bisa dilakukan untuk mengatasi baju yang terkena noda luntur. Di antaranya adalah 1. Rendam dalam larutan pepsin dan deterjen. Kombinasi kedua bahan ini ampuh melunturkan noda luntur yang menempel kuat pada serat kain. Caranya cukup campurkan pepsin dengan deterjen bersama air hangat. Rendam pakaian selama 30 menit atau lebih, kemudian cuci dan bilas seperti biasanya. 2. Gosok dengan irisan jeruk nipis. Ketika mendapati pakaian terkena noda luntur, segera sisihkan. Iris jeruk nipis dan gosokkan pada baju yang terkena noda luntur. Diamkan selama 20 menit. Kemudian cuci dan bilas seperti biasanya. Kandungan asam buah jeruk nipis bermanfaat membantu melunturkan noda yang melekat pada serat kain. 3. Manfaatkan baking soda dan deterjen. Jika noda luntur tidak terlalu parah, Anda bisa mengoleskan baking soda dan deterjen pada noda luntur. Diamkan selama 20 menit, kemudian cuci dan bilas seperti biasanya. 4. Rendam dalam bubuk citrun dan deterjen. Bahan lain yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi noda luntur pada pakaian adalah citrun dan deterjen. Caranya cukup campurkan kedua bahan ini, kemudian rendam pakaian selama 20 menitan. Lalu cuci dan bilas seperti biasanya. 5. Khusus untuk pakaian putih. Khusus untuk pakaian putih yang terkena noda luntur, Anda bisa memanfaatkan pemutih pakaian, deterjen dan cuka. Rendam pakaian ke dalam larutan tersebut selama kurang lebih 30 menit. Kemudian cuci dan bilas seperti biasanya. Ternyata untuk mengatasi pakaian yang terkena noda luntur itu gampang-gampang susah ya. Semoga informasi yang berjudul tips untuk mengatasi baju kena noda luntur tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komentar dan mohon dukungannya untuk kami Zernakwas Duta. Caranya klik atau tekan subscribe.